Halo guys, David sini dan ini adalah Poco F4 GT, HP gamingnya Poco. Udah Poco versi gaming lagi. Sespesial apa? Soalnya HP-HP Poco versi standar yang gak ada label gaming pun udah dikenal punya spek yang luar biasa bagus di kelas harganya. Dan pastinya auto enak dipakai main game ya. Misalnya kayak Poco F4 biasa, versi non-GT yang kemarin baru kita bahas. Tuh HP saya puji banget karena punya spek di atas rata-rata. Mau main game apapun juga sanggup. Terus, kalau versi biasa aja udah sekeren itu, ngapain Poco repot-repot ngeluarin versi GT-nya? Versi game terus! Buat yang sering ikutin channel ini, apalagi pas kita unboxing HP-HP gaming, pasti udah tahu ya kira-kira bedanya HP gaming sama HP biasa, tapi punya spek tinggi. HP gaming itu, desainnya norak. Maksud saya, rame. Banyak hiasan-hiasan yang bikin dia lebih narik perhatian dibanding HP standar yang biasanya polosan doang, kayak F4 GT, varian Cyber Yellow ini. Sekali lihat juga langsung ketahuan kalau ini HP gaming. Hiasannya banyak, kayak sisi kanan-kirinya ini ada bentuk segitiga hitam yang punya tekstur garis-garis. Nggak ada fungsinya, keren aja. Terus ada garis glossy juga di bagian tengahnya. Nggak ada fungsi, keren aja. Bentuk LED flashnya pun punya potongan bentuk petir. Biar apa? Biar keren. Kalau terangnya mah sama aja ya, kayak LED flash biasa. Terus soal modul kamera, nya juga sebenarnya sistemnya standar aja triple kamera. Tapi bentuknya itu harus banget dikasih sudut-sudut kayak huruf X. Dan sudutnya ada lampu RGB lagi. RGB-nya bakal nyala kalau ada telepon masuk, pesan masuk, lagi ngecas, atau pas kita aktifin mode turbo. Apapun yang ada RGB-nya memang auto gaming sih. Di kameranya ini juga ada tulisan freezing, speediest, yang artinya dingin dan paling kenceng. Ini keren-kerenan sekalian doa juga kali ya. Didoain freezing dingin yang positif. Jangan freezing negatif yang nge-freeze. Di sisi kanan Poco F4 GT kita juga bakal nemuin fitur yang cuma ada di HP gaming. Di sini ada dua tombol yang kalau kita geser bakal aktifin pop-up trigger fisik. Trigger fisik di sebelah kanan kiri yang fungsinya bisa kita custom. Mau kita jadiin shortcut ke tombol nembak-nembak di PUBG M atau Apex Legend bisa. Mau jadiin shortcut sprint atau loncat pun bisa. Apapun tombol yang ada di layar bisa kita mapping, bikin kita lebih fleksibel aja pas main game. Mau kita jadiin shortcut ke tombol skill di Mobile Legend tentu aja bisa. Tombol skill ganti karakter, ganti pukulan di Genshin itu gampang banget, ngeturbo, ngegas di game balap gitu-gitu. Anda udah nangkap lah fungsi trigger ini yang nggak ada di HP biasa. Bikin jari telunjuk gamer jadi lebih PW dan ready terus di posisi. Dari yang biasanya agak kaku, kayak maksa gitu, jadi kerasa natural, serasa pegang controller PS. Buat urusan non-gaming pun, pop-up trigger ini bisa kita jadiin tombol buat aktifin kamera, hidupin center, aktifin mode silent, dan lain-lain. Serasa ada dua tombol tambahan buat fungsi ekstra lah. Oh ya, selain tombol trigger, di sebelah kanan Poco F4 GT juga ada tombol power yang ngerangkap sensor fingerprint ya. Di atas ada speaker, mikrofon, dan IR blaster. Di kiri ada SIM tray dual SIM, tombol volume, dan mikrofon. Di bawah ada mikrofon lagi, USB Type-C, dan speaker. Banyak banget lubang di HP ini. Buat kualitas mikrofonnya juga jelas dan jernih. Separasi suaranya cakep di channel kanan-kiri. Misalnya kita tes agak lama ya, kayak teka-teki. Seni apa yang paling disenengin nasabah bank? Tari tunai. Speaker pun cakep, di kanan kirinya nih masing-masing ada satu tweeter dan satu woofer. Jadi totalnya ada 4 speaker yang bikin suaranya benar-benar kenceng, bass berasa, vokal jernih, separasi bagus. Di HP ini berasa banget lah kalau targetnya 100% gamer. Sampai kabel charger bawaan pun dibikin nyiku gini ya, kayak huruf L, biar nggak ganggu tangan pas lagi main game. Tapi ya sayangnya, karena Poco F4 GT ini 100% nyasar gamer, fitur-fitur yang jatuhnya elegan kayak fitur tahan air atau wireless charging absen di HP ini. Kalau NFC pasti ada. Dan pastinya sebagai HP Poco yang kelasnya paling tinggi, bahan bodi HP ini juga berasa premium. Backdoornya pakai kaca AG Glass yang teksturnya halus dan nggak mudah nempel sidik jari. Framenya pun dari aluminium ya. Buat pilihan warnanya sendiri, selain Cyber Yellow, ada juga yang namanya Stealth Black dan Night Silver. Soal display pun gitu, kelas atas lah. Dapat nilai A+ dari DisplayMate yang artinya sejajar sama flagship belasan juta brand lain. Layar Poco F4 GT ini bentuknya flat ya, punya ukuran 6,67 inci, panelnya AMOLED, resolusi Full HD, refresh rate-nya 120Hz, touch sampling 480Hz, warna 10-bit, brightness maksimal 800 nits, udah support HDR10+, terus ada Dolby Vision juga, dan kacanya Gorilla Glass Victus. Joss lah.
Lanjut ke mesinnya. Yang ini bagiannya paling ketebak ya, nggak perlu banyak diceritain gimana gitu. Soalnya kalau Poco F4 yang 5 juta perak aja udah pakai Snapdragon 870, ya Poco F4 GT yang harganya 8,999 juta, udah pasti harus pakai Snapdragon paling tinggi ya, 8 Gen 1. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan memori internalnya 256GB UFS 3.1. Fun fact, Poco F4 GT ini jadi HP resmi dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang paling terjangkau pas video ini dibuat. Skor AnTuTu 9 yang didapetin nih HP hampir sejuta, sesuai standar Snapdragon 8 Gen 1 lah, yang dari raw powernya itu udah bisa mentokin semua setting ya. Main game pun udah standar 8 Gen 1 lah. Game-game populer kayak MLBB bisa jalan di setting grafis ultra, frame rate ultra 120fps, lancar, main PUBG M dia bisa jalan HDR Extreme 60fps, yang cakep-cakep, yang mulus-mulus gamer suka. Tapi ada satu bagian yang sangat ngeganjel dari ini HP, dan Poco harus berusaha buat beresin biar reputasi GT ini di HP bisa jadi bagus ya. Performanya di beberapa game sengaja diturunin oleh sistem HP-nya biar suhunya itu tetap dingin. Misalnya pas kita lagi main Genshin Impact di setting grafis medium, ini bukan maksimal loh. Mode HP balance, frame rate-nya kena limit di angka 35 fps doang selama belasan menit awal. Abis itu turun ke 20, yang jatuhnya nggak enak dimainin udah. Terus naik turun lagi 35, 20, 35, 20. Grafik yang bentuknya kaku gini, biang keroknya udah jelas karena sistem ya. Kalau kita set HP-nya ke mode performance, mode turbo yang lebih kenceng dari mode standar, setting grafis tetap medium, dapatnya 45 sampai 60 fps. Mantap! Tapi abis menit kelima diratain di 45 fps aja, nggak berani naik lagi. Rasanya jadi kurang maksimal ya. Saya coba tes di game lain kayak Apex Legends. Ini kualitas grafis ultra, frame rate juga ultra di mode performance yang maksimal aja. Frame rate tangganya juga muncul lagi. Astaga. Kalau Poco pengen nama GT tetap wangi, ini masalah yang harus dikelarin sih. Bisa lewat update software. Kasih mode unlimited gitu, ada toggle-nya, unlimited on. Atau mode fearless yang on gitu, kayak fearless tagline mereka soal nih HP. Soalnya nggak usah takut panas, yang penting performa bisa digas. Ya, orang bakal seneng aja kalau sekarang kayak masih takut HP-nya overheat gitu. Padahal mereka udah pamerin teknologi liquid cool 3.0 yang luasnya itu 4860mm persegi. Dual vapor chamber lagi. Kalau HP gaming panas karena settingan dimentok-mentokin di game berat ya wajar kan? Gamer bisa pasangin kipas tambahan atau turunin setting. Tapi kalau frame rate di limit, berasa nggak ada pilihan rasanya. Saya yakin langkah Poco ini terlalu berlebihan ya, terlalu agresif ngelimit performanya, bener-bener cari aman. Nggak percayaan sama teknologi cooling sendiri. Soalnya pas kita lihat suhunya ini masih jauh dari kata panas, masih di bawah 40 derajat coy. Masih banyak ruang buat ekstra performa, tapi ya terlalu main aman. Jadi ya gitu, semoga Poco dengar. Kalau udah ada update yang saya bilang tadi atau gimana pun lah caranya, biar nggak ada limit-limit lagi, GT ini baru bisa dilirik, soalnya ada ekstra fitur cakep tadi kan yang bikin dia beda. Sama chargingnya juga gacor, kalau ini Poco beneran nggak tanggung-tanggung. Kita dikasih charger 120 watt hypercharge buat ngisi baterai 4700 mAh-nya. Ngisi 10 menit awal udah masuk 68% loh, sementara dari 0 ke 100 cuma butuh 21 menit. Sistem safety-nya juga banyak, sampai 53 jenis, jadi nggak usah banyak mikir. Kalau daya tahannya sendiri, ya dia standar aja ya. Main MLBB setengah jam di mode 120fps, dia kemakan 16%. PUBG M setengah jam 12%, Genshin setengah jam 13%, ini karena dihemat banget. Apex Legends setengah jam mode ultra semua 18%. Sementara buat kameranya, sistemnya triple kamera tadi ya. Ada satu kamera 64MP, kamera ultra 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera depannya 20MP. Buat ukuran HP 9 juta, kualitas kamera HP ini agak gaduh-gaduh ya. Buat motret di luar ruangan yang terang, ini levelnya udah boleh diadu sama flagship. Warnanya cerah banget. Agak sedikit kontras aja, tapi tetap nyaman di mata. Dynamic range-nya pun luas, gambar kelihatan bersih, detail dapet, saya suka. Tapi pas motret di suasana low light, levelnya turun. Tangan kita harus lebih stabil pas megang kamera karena gambarnya itu rentan goyang. Kameranya nggak punya OIS soalnya, dan itu ngefek banget ke cara kita pakai kamera. Sementara buat kualitas kamera ultrawide-nya, ini jomplang sih. Detailnya kurang, warnanya juga agak gelap. Jauh banget dibanding kamera utama, ciri khas HP mid-range lah kameranya.
buat kamera depannya sendiri, dia bisa ngerekam di resolusi 1080p, ada yang 60fps, tapi ini saya rekamnya yang 30fps aja. Karena di channel ini biasanya nggak 30fps sih. Kalau 60fps memang beda, bakal berasa juga walaupun di-upload di 30, tapi kita cobain yang 30 aja. Kesimpulan saya buat Poco F4 GT, Poco punya PR yang harus cepet diberesin sih kalau pengen HP ini lebih diminatin lagi. Soal kamera yang kualitasnya ya nggak spesial, nggak terlalu berasa mahal, itu masih bisa dimaklumin karena ini HP gaming. Sampai sekarang saya belum nemuin HP gaming yang kameranya itu bisa saingan sama HP-HP yang standar yang belasan juta ya. Tapi kalau soal frame rate yang dibatasin di game-game berat, ini berasa ilangin setengah jiwa dari si HP sih. Kalau PR-nya udah dikerjain, ada update, baru bagian-bagian positif dari ini HP bisa lebih dinikmatin. Mulai dari desain yang keren, fitur trigger yang berasa curang kalau dipakai ngelawan HP standar, layar yang maksimal buat gamer, sistem charging kenceng, speaker, mikrofon, kualitas top, gaming banget lah. Demikian review gadgetin buat Poco F4 GT. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Poco 9 juta.